Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Bukan rahasia lagi kalau desainer ternama Indonesia Ivan Gunawan Igun memiliki rasa pada Ayu Ting Ting. Igun bahkan dikabarkan sudah menyatakan perasaannya pada Ayu di depan kedua orang tuanya. Namun sayang, kala itu pelantun Sambalado itu tak menerima cinta Igun. Setelah beberapa waktu gosip mereda, kini mereka berdua kembali dekat karena dipersatukan dalam sebuah program yang sama. Kedekatan Igun dan Ayu pun semakin intens setelah keduanya sama-sama menjadi host talk show. Bahkan saat acara berlangsung, tak jarang mereka berdua mengumbar kebersamaan dan menunjukkan kedekatan. Karenanya banyak fans Ayu yang berharap mereka benar-benar menjalin hubungan serius dan menikah. Namun kali ini postingan Igun menghancurkan semua harapan fans Ayu agar Igun segera menikahinya. Karena Igun terang-terangan mengucapkan happy wedding pada Ayu. Bahkan dalam unggahan Instagram story-nya tampak Igun membuat sketsa gaun pengantin untuk Ayu. Kabar pernikahan Ayu ini langsung heboh dikomentari netizen setelah diunggah ulang. Ivan mengungkapkan perasaannya di akun Instagramnya. Ia mengunggah foto saat mendampingi pujaan hatinya itu, berbusana dengan warna senada. Pria yang akrab disapa Igun ini juga mengunggah video saat ia berjalan menggandeng Ayu Ting Ting. Di tangan kanan dan tangan kirinya menggandeng Bilqis, putrinya. Begitu senang menjadi bagian dari keluarga Ayu Ting Ting di hari spesialnya. Saya menghadiri pernikahan Asifa Nuraini seharian menemani Ayu Ting Ting. Semoga kebahagiaan datang di pernikahan kalian, pengantin baru, tulis Ivan Gunawan pada keterangan unggahannya. Pada unggahan berikutnya, Ayu Ting Ting kembali berfoto dengan setelan kebaya dan beskap. Keduanya tampil sangat anggun dan berkelas. Bersama orang yang tepat itu rasanya simpel. Bahkan ketika tengah berada di situasi sulit, rasanya tetap mudah, tulisnya. Unggahan Ivan Gunawan memancing pujian netizen, yang merasa bahagia melihat Ayu Ting Ting bersanding dengan Ivan Gunawan. Dan para sahabat yang sudah centang biru di akun mereka itu. Memberikan selamat untuk Siva dan Ivan Gunawan yang bersanding bersama keluarga Ayu. Ya Allah senang banget lihatnya. Semoga dimudahkan semuanya. Tulis @nur.vita. Cocok banget. Semoga berjodoh. Tulis @usma. Ivan Gunawan tak pernah malu mengakui menyukai Ayu Ting Ting. Dalam berbagai program televisi yang pasangan itu, Ivan selalu mengungkapkan agar bisa diterima sebagai pasangan Ayu. Selama ini pula, Ayu Ting Ting hanya menganggap Ivan sebagai kakak atau sahabatnya. Tapi perlahan-lahan, ia mulai terlihat nyaman bersama Ivan Gunawan. Apalagi, kedua orang tuanya, Rozak dan Umi Kalsum sudah menyebut Ivan sebagai calon menantu mereka. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.